Hai semua teman-teman YouTube, gimana kabarnya? Iya, lama banget aku nggak bikin video, padahal 3 hari. Karena guys, jadi kemarin nenek aku itu abis sakit, dia tuh tidur terus. Kalau ama aku tidur terus, dia tuh menandakan lagi nggak enak badan. Ditambah aku juga lagi nggak tahu, lidah aku lagi sakit ini, lidah tak bertulang. Jadi aku nggak bikin video. Nih, aku lagi masak kulit ikan. Nggak tahu ini ikan apa, nggak tahu. Ikan lumba-lumba. Ikan paus atau lumba-lumba, nggak tahu, guys. Guys, aku mau bikin sambal. Aku mau bikin sambal soalnya mau ngasih buat temen aku yang malang sekali. Biar dia makannya banyak, jadi aku mau bikin sambal, nanti aku kirimin ke dia. Sebenarnya bukan sambal doang, ada ikan cuek, tapi nanti ya guys, karena kok berasap. Bentar. Karena tadi aku mau ngomong apa? Lupa, aku berasap ya. Karena temen aku kurus banget, jadi aku mau masakin dia. Nanti aku mau paketin. Oke, mari kita persiapan masak. Oke, ayo masak. Guys, ini cabenya bikin sambal banyak banget tuh. Ini pasti udah pedes sekarat ini. Guys, ini bahan sambelnya mau aku steam dan bisa juga dikukus ya guys. Oh ya, ini bahan-bahannya aku pakai cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat, kemudian terasi. Ini cabai yang udah di steam kemudian sama aku dihalusin. Terus aku tambahkan terasi. Ini aku pakai terasinya 5. Ini aku nguleknya rada kasar karena aku nggak suka yang terlalu halus. Tomatnya juga mau aku halusin guys. Oh, panas. Sesuai selera juga, mau yang halus, mau yang kasar, terserah kalian yang masak. Kemudian cabai yang tadi udah dihalusin aku goreng. Ini aku pakai minyak rada banyak karena biar nggak cepet basi. Tambahkan tomat, tambahkan garam, tambahkan penyedap, kemudian diaduk lagi, dan jangan lupa dicicipin, siapa tahu keasinan, kurang asin, atau kurang yang lain. Udah mateng guys sambelnya, tinggal nunggu dingin, nanti di toplesin. Yuk.
Guys, aku mau ke pasar soalnya mau beli ikan cuek. Aku mau masakin temen aku. Semalam udah bikin sambal. Ntar mau masak ikan cuek sama beli bakso. Mana panas banget. Udah sampai pasar. Pasarnya udah sepi. Soalnya kalau udah siang pasti sepi. Mana anak timun? Ya jika san kok sih lemes banget sumpah karena panas banget guys. Aku udah belanjanya, habis itu nanti aku mau beli bakso naik bis. Ah, panas banget. Aus. Lapar sih enggak? Soalnya kalau di Taiwan puasa itu pasti selalu lagi musim panas. Guys, aku mau masak ikan cuek. Tuh temen aku lagi merangkai dus. Padahal di Seven juga ada. Biarin dia lagi rajin. Memanfaatkan yang ada dong. Aku masak dulu. Sekalian masak buat nanti kita sahur. Tadi aku udah beli bakso segala macem buat dia temen aku. Tapi aku tuh lemes banget guys, sumpah tadi puasa hari ini teramat sangat lemes karena lidah aku lagi error. Lidah aku tuh lagi sakit. Mari masak cuek tuh, soalnya yang buat kita itu cueknya itu beku. Ini buat temen aku. Mari kita masak. Ini aku mau buangin kotoran ikan biar nggak pahit. Kepalanya juga aku buang soalnya nggak bisa dimakan juga.
guys, karena ini mau buat teman aku, jadi mau terplastikin aja. Soalnya mau dikirim lewat paketan gitu loh, lewat 7-Eleven. Soalnya kalau pakai wadah ntar kegedean lagi. Kayak gini aja deh. Temen aku kasihan, dia tuh gak bisa masak. Di rumah majikannya itu gak bisa masak, jadi aku kirimin biar enggak makan makanan Taiwan terus bosen. Aku malah gak pernah makan makanan Taiwan. Kasih cabenya yang banyak dan sambal. Nih, udah aku bikinin satu toples. Asik banget, aku mau ke pos, ke 7-Eleven ngirimin ini. Soalnya aku mau tidur abis ini. Oke, mari kita ke 7. Yeay, udah selesai guys. Ongkosnya 160. Tadi aku minta tulisin, soalnya aku gak bisa nulis. Biasanya tuh ada petugas yang nyebelin, gak mau nulisin. Tahu dulu aku pernah. Untung di 7 ini aku tuh kayak udah akrab gitu loh sama petugasnya, karena aku sering belanja online. Jadi aku sampai pintu aja orang tuh udah tahu aku mau ngambil barang. Udah nyampe rumah, aku mau tidur dulu ya. Temen aku pasti udah bangun, udah jangan.